subscribe. Subscribe gak bilang ke YouTube ya, Bu. Zulkifli Nur Rahman. What? Abu badu badu. Nur. Oh, bisa. Bentar, bentar, rugi saya. Ya ampun, baru di kamera. Yo, jangan lupa subscribe Zulkifli Nur Rahman. Yeah, guys. Thank you, Mas. Ya. Halo kawan sekalian, salam balik ke channel gue. Hari ini gue mau pergi ke Bandung naik kereta cepat. Sekarang gue masih di Jakarta, sekarang gue nungguin. Ah, ini dia gojek gue. Nungguin gojek gue, guys. Bukan ya? Bukan, salah. Kirain itu gojek gue. Bukan gojek gue. Jadi gue mau ke Bandung naik kereta gue sama kakak gue. Sekalian vlog di kota Bandung. Sekarang hotel gue. Hotel Holiday Inn Matraman. Ini dia gojek gua. Halo, halo. Iya, Mas. Ya, thank you. Jadi hari ini gue sama kakak gue mau naik kereta Wush ke Bandung pertama kali. Ini pertama kalinya gue naik kereta ini. Dan kakak gue juga. Biasanya ke Bandung naik mobil berapa jam? 3 jam. Jadi perjalanan sekitar 30 sampai 40 menit dari Jakarta ke Bandung. Ikuti saja vlog gue. Ada itu detailnya ya? Gua ada. Gerbong 8 ya? Oh. 0807D 0807D 05. Ini keretanya, guys. 0807D 0807D. Halo, selamat pagi. Ini 0807 kan, Mbak ya? 08 paling depan. Paling depan ya. Terima kasih. Kita dapat paling depan, guys. Ini tempatnya keren banget ya. Beda sekali sama rel kereta yang lain. Kayak modern banget ini. Lih, karena kita paling depan, jam berapa ya? Masih. Kita foto yang di ujungnya itu loh. Orang-orang pada ngujung, apa, foto ke ujung kan? Ini gerbong 7, kita paling depan, mantap. Paling depan kita. Gak tahu paling depan apa keuntungannya, tapi kita paling depan sekali, gerbong 8. Mantap.
kita mau moto dulu di ujung keretanya karena kebanyakan orang-orang turis-turis itu moto-motonya di depan kereta supaya kelihatan kita sudah naik kereta. Wush. Iya, ini gerbong 8 kan? Gerbong 807. Halo, selamat pagi. Oh, selamat siang. Selamat siang. Oh, pas di sini. Mantap. Jadi kita udah masuk. Si Kipe sebenarnya di belakang itu. Eh, kakinya nggak ada itu ya? Oh, karena cepet kali ya. Hanya meja doang. Terus pemandangan dari situ kakak gue di sebelah situ supaya dia bisa ngeliat bar perjalanannya. Kita nomor 7. Di depannya kayak begitu, modern sekali. Berseragamnya seragam bagus, keretanya bersih sekali. Penuh. Kali kalau kalau weekend penuh sekali kali ya. Kayak susah banget kali. Karena kan hari apa, hari Selasa. Coba Jumat ini diskon. Jumat Sabtu itu kayaknya penuh sekali pasti. Ya susah. Kemarin waktu gue mau coba beli buat weekend itu enggak dapat. Oh, gitu. Iya. Terima kasih atas perhatian Anda. Yes. Saya enggak dipegang. Welcome to Padalarang Station. After alighting the train, please exit to the arrival gate. Do not cross safety lights at both sides of platform. Pay attention to passengers. Jadi kita sudah sampai di stasiun Padalarang. Harus naik feeder menuju ke Bandung. Penumpang yang kami hormati, kereta api cepat nomor G1129 dari Halim menuju ke Runli. Runli banget. Masih Oma diajak. Tuh kan masalahnya Oma oh, bisa lewat itu, lewat pintu itu ya. Naik lift naik pantai. Kita kayak apa ya, seperti LRT-nya dari sini ke Kota Bandung sekitar 15-20 menit. Udah ada tuh Bandung PP mau pergi. Ini stasiun Padalarang. Wah, kereta hijau.
belakang masih gosong ya. Ada berdiri kita. Ada berdiri kita sampai Bandung. Dekat kok dokternya. Kan udah penuh semua nih. Berat mas, nggak muat mas, nggak muat. Sini atau di situ? Jadi kita akhirnya sampai di stasiun Bandung. Naik feeder tadi sekitar 20 menit. Jadi total waktunya 1 jam lah sama jalan semuanya. Oh ini panoramik nih. Ini bisa kelihatan bagus itu. Akhirnya sampai di stasiun Bandung. Nice. Jadi akhirnya gue sampai di Bandung. Gila udah berapa tahun gak ke Bandung ya? Jadi di belakang rel keretanya sekarang kita lagi berjalan menuju ke Pasar Baru. Mau cari makan udah lapar. Bis itu udah ambil itu. Jadi di kota Bandung ini mendung ya. Bagusnya mendung jadi nggak panas gitu ya. Kenapa? Kakak gue sangat khawatir bahwa saya akan membawa dia nyasar katanya. Iya dong, kan pernah kuliah di Bandung, jadi harus tahu. Jadi kita di sini sampai jam kereta baliknya ke Jakarta jam 5. Di sini ntar balik sekitar jam 4-an lah, balik ke rel kereta supaya balik ke Jakarta. Sementara itu kita akan berkeliling kota Bandung, melihat-lihat kota Bandung. Itu apa ya? Itu istana apa ya? Kayak istana itu ya? Hai? Gedung apa itu ya? Kayak istana kan? Hai? Istana kali ya? Itu gedung apa guys? Yang tinggal di Bandung kasih tahu itu gedung apa? Itu istananya ya? Atau gimana? Mumpung turis Bandung. Kayaknya istananya deh, istana Bandung. Apa? Oh itu balai kota. Kirain istana Bandung ya. Awas kesetrum. Oh my god. Kelihatannya mewah banget ya.
Ya makasih mas. Jadi ini lihat tangganya terjal banget ya. Hati-hati bu. Hati-hati pak. Tangganya ini kayaknya berbahaya sekali. Hati-hati sista, kakak gue ya. Gila, itu keren-kerennya sebelah situ. Jadi kita dari sana guys, muter. Nah ini jalan naik ke atas. Oh, tapi kalau videoin kereta dari sini keren banget men. Iya ya, kenapa itu ada tulisannya Stasiun Bandung, kenapa nggak bisa keluar dari sini ya? Bisa kali, dari salah jalan kali. Darah keluar. Shit. Astagfirullahaladzim. Kirain. Tahu ada bunyi lagi, kirain gua apa? Ini dari sana bisa kali ya? Iya, bisa. Beda pintu tadi ya? Ya kita baru sampai di kota Bandung, lihat tangganya guys. Gila ini. Gila. Hati-hati li, buset. Awas jatuh. Tangganya terjal banget. Mama gak bisa ini, mesti naik taksi. Buset. Lihat kita lihat kakak kita yang, kakak gue yang lagi berupaya menurun. Ini buat tas. Diaman. Kawan. Hey, welcome to Bandung, bro. Welcome to Bandung. Udah. That was cool. Oh, sekarang cari makan. Cari makan dulu, bebe. Ini kita udah masuk ke daerah pasar barunya. Gila, kalau hujan licin gimana tuh? Aduh. Ada mie kocok di sini, ada es jeruk. $275,000, that's what he said. Mau dijual berapa ke dia? 275,000. $275,000. No, I give you 200. Baya, how much do you want it for? I want 200, I give you. 200 kira? Masih 200 lah bang. 250? No, okay, yes. Where are you guys from? Saudi? Jakarta, Indonesia. Ah, no, bang, masih ya? Yeah. Welcome to Bandung. Russia. Oh, that's actually nice. Mie kocok. Subscribe. Subscribe gak bilang ke YouTube ya, ampun. Bang, okay. Enggak usah, it's okay. Sekarang kita udah masuk ke wilayah pasar barunya di Bandung. Mau cari restoran, mau makan. Gue pengen kayak Batagor gitu loh, nih, yang Bandung. Kenapa? Yang kayak berrestoran gitu ya? Di situ ada kayak itu. Nice. Jadi ya, di sini tempat jual-jual baju, jual PH, jual dalam. Wah, itu buat oleh-oleh cili. Di teras itu gimana, Li? Enggak ya? Masih belum. Tempat oleh-oleh itu beli makan-makan garing-garingan. Lewat sini, jalan sini aja kali ya?
nggak ketabrak kan. Oh, tas-tas Bandung bagus lah. Oh ini Li, pas masuk ke ininya, ke dalamnya. Tapi itu ada Somaya Batagor juga. Mau makan situ atau masuk ke dalam? Kita mau makan street food di Bandung. Gua makan Batagor, lu mas apa? Bakso. Bakso. Terus es kelapa muda dan arek jeruk purut ya. Oke, lihat guys. Oke, lihat dari luar dulu deh. HP gue gue tinggal di sini. Ini di jalan utamanya, tadi gue jalan dari sana. Sekarang lagi makan di pinggiran jalan di sini. Ada Batagor, mie bakso, gila baksonya gede-gede banget tuh. Terus es kelapa. Di sini ada kopi susu. Ada jajanan apa lagi sana? Di situ pasar barunya guys sih, pasar baru di Bandung. Di sana juga banyak tukang jajanan jualan. Ada tahu Sumedang. Oh, ada tahu Sumedang. Tahu Sumedang. Boleh pak? Tahunya, bakwan, tempe sama apa namanya itu? Cireng. Cireng ya, cireng boleh. Berapa, Pak? Berapa? 15. Oke, sekarang saatnya mencoba Batagor Bandung. Jadi kalau di Indonesia ya, di mana-mana kalau ada makanan, kasihlah bikin amal gitu yang nyanyi. Gila guys, hujan. Welcome drink. Aduh, Pak Yandri, pesan ngobrol dengan Pak Yandri-nya. Dia harap Pak Yandri, yang punya pemerintah sebuah. Iya.
Jadi kita naik kayak rolet ke alun-alun. Sekarang kita udah nyampe di daerah alun-alunnya. Kita naik angkot guys, angkot merah itu. Lihat tour, kalau mau naik tour. Jadi ini alun-alun Bandung. Itu rumput palsu ya, pada buka sepatu. Rumput palsu ya. Rumputnya palsu ya. Hah? Lo jagain sendal gue jalan. Sorry guys, kakak gue lagi marahin gue. Zulkiplin Nur Rohman. Oh, bisa. Bentar, grogi saya kan. Ya ampun, baru di kamera. Yo, jangan lupa subscribe Zulkip
Lin Norman. Yeah, yeah, guys. Thank you, Mas. Ya. Yeah. Jadi kayak intinya gue ke Bandung nih buat bawain belanjaan kakak gue doang. Satu karung deh belanja. Bener-bener deh. Berat tau. Jadi kita hampir menuju ke Jawa Tengah, kalau enggak kan. Tapi itu Jawa Tengah ya? Jawa Tengah. Aduh. 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 Lima juga ya mas? Stasiun Padalarang. Katanya deket nomor 2 kata dia. Iya kan? Mohon perhatian. Pas tengah turun ya? Pas tengah turun ya? Keren, gede, lebar, sekolah pijat.